Bantuan skim pembiayaan industri sukan yang ditawarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan dilihat mampu membantu penggiat industri berkenaan. Namun, sebaliknya buat Persatuan Pengusaha Gym Malaysia PPGM apabila mengakui tahun itu tidak merangkumi bantuan mudah tunai bagi meringankan beban berkaitan bayaran sewa premis. Menurut Presiden PPGM K. Krishnakumar, ketika ini masalah utama dihadapi ahlinya adalah berkaitan tunggakan bayaran sewa serta gaji pekerja susulan tiada pengunjung akibat pandemik COVID-19. Jelas beliau, ketika ini tawaran pembiayaan berkenaan hanya melibatkan bantuan membesarkan premis dan tambahan fasiliti sukan berkaitan. Kami juga dapat tahu KBS menawarkan satu bantuan untuk untuk sektor sukan ini, seperti mana kita tahu yang kita tahu, tapi subsidi bantuan sukan yang dia beri ataupun ditawarkan melalui dua institusi kewangan seperti Bank Rakyat dengan Tekun itu, dan saya sendiri pun dah membuat tinjauan ataupun buat perundingan dengan mereka, apa yang ditawarkan yang ataupun disyorkan dengan daripada KBS tak sama dengan apa yang saya dapat tahu daripada Tekun ataupun Bank Rakyat. Jadi seolah-olah dia punya pinjaman ataupun syarat tu lebih kurang samalah sebelum berlakunya pandemik ini. Tambah beliau, jika isu ini tidak dipandang serius, berkemungkinan hampir 140 buah gimnasium di Malaysia bakal gulung tikar menjelang Julai 2021.